Halo guys, kembali lagi di BK Game. Thank you yang udah klik video kali ini ya. Di episode Pokemon Reloaded episode 12. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya guys. Di video kali ini aku mau, sebelumnya aku mau minta maaf ya, soalnya di series yang 11 tuh ada sedikit masalah dengan suaranya. Di video kali ini kita akan lanjut Pokemon Reloaded. Ini sudah kita kemarin tuh ambil Pokeflute dan tinggal ini battle sama Snorlax. Kalau bisa sih nangkap, kalau bisa ya, cuma aku nggak tahu bisa nangkap atau enggak. Nangkap Snorlax pakai puncak, pakai Pokeball agak susah kayaknya. Untungnya kita punya si Haunter ya. Jadi Haunter tuh tipe ghost kan. Kita taruh depan aja si Haunter. Tapi waktu akan nangkap mungkin aku ganti ke Hornet nanti. Semoga si Snorlax-nya nggak punya jurus tipe Dark atau tipe Ground. Kita gunakan Pokeflute. Tuh kamu lihat, kamu nyerang kok level 25. Kita drip hitter ke laptop. Aku punya si ini deh kayaknya. Intimidate masuk. Oh bukan Golbat. Supet. Oh, struggle supet. Supet kok struggle guys. Apa musetnya? Perasaan dia punya trik. Kita ganti ke ini dulu deh. Staraptor. Dimidil lagi, terus ke Hunter. Oh dia punya ya. Giga Drain. Yang susah tuh dia punya leftovers tuh. Tangkapnya jadi susah nih. Expertise-nya juga tebel ya, karena barusan tadi ngebor. Cool banget nih. Rush lagi kocak. Ya udah, kita pakai Staraptor. Aku mau close combat aja ya. Oke. Ditiurin dong. Screech. Screech. Oke. Tidur lagi kocak lift off. Terus dia tes. Kita tangkap coba. Kita masuk. Enggak masuk lah. Tuh yaud guys, yaudnya nggak ngelit banget, yaudnya kocak. Telaknya tebel banget ini, sumpah. Yaun mulu kocak, yaun res. Dunia lama banget sumpah. Yaun lagi, bahaya yaunnya. Oke. Dev drop ya gara-gara cross combat ya. Cuma mau nggak mau emang kita harus cross combat ya, yang move yang lainnya agak susah soalnya guys. Dia leftovers tuh. Tuh ya, Ayon tidur. Tapi ganti gitu. Oke, mumpung tidur kita tangkap ya. Tidurin aja lagi guys. Aduh, miss. Ini mungkin salah satu Pokemon yang nangkapnya paling susah sih, menurutku. Oke,
kita Dream Eater. Eh, kocak malah Pokeball. Harusnya waktu itu tuh kita Dream Eater. Cuma karena SPDF-nya udah naik parah, jadi damage-nya nggak kerasa banget ya. Pakai Shadow Ball nggak bisa, leak nggak bisa tuh. Yaudah, kita berarti Dream Eater sama Hypnosis. Hypnosis Dream Eater, Hypnosis Dream Eater gitu dulu ya. SPDF-nya banget nih orang. Gila. Nah, leftovers, kita harus ngilangin leftoversnya sih guys. Kalau enggak bakal susah sih. Bentar, aku kalau bisa, kalau bisa kabur, aku pengen kabur ya. Tapi confused. Bisa nggak kita nangkap? Nggak harus nangkap sebenarnya, kalau bisa bukil aku bukil. Kita bisa run nggak sih? Backup Snorlax objektif komplit, mission komplit. Cuma kita belum nangkap pilot tuh, pilot objektif. Kita lewat aja dulu. Untungnya aku save dari sini ya. Nangkap Snorlax. Yang susah tuh leftovers. Di sapetnya kok tadi nggak ada move-nya ya? Padahal di sini ada tuh. Kenapa kok struggle? Will O Shadow Snake Fight Course. Action RLS double tip intinya bad. Yang punya knock off siapa ya? Oh, ini ada citrus, citrusnya udah tumbuh, kita ambil aja. Ambil dulu dua citrus, udah lumayan. Accept lagi, kita battle. Mungkin pakai Staraptor aja langsung, karena ya biar cepet aja HP-nya biar turun. Masalahnya tuh Pokeball-nya nih. Oke, wake up. Kita coba ya. Kalau nggak bisa berarti kita harus pulang ke kota sebelumnya, cari bola yang lebih efektif guys. Yaunnya tuh tuh dong, stockpile kocak, udah masuk stockpile-nya 3 kali terus combat-nya miss. Kalau ada timer ball sih ini. Kalau ada timer ball guys, dia tuh kayaknya nggak bisa nyerang ya, cuma yaun sama kebab doang. Cuma susah banget tetap, soalnya objektif kita ya nangkap. Oke, ketangkap, mantap. Super level up trick. Oke, exam object in case someone has it. Oke, will o kan spite ganti. Oke, baru keluar tuh. Do you want to send the capture Pokemon? No. Kita ganti apa ya? Hunter guys. Soalnya dia udah level 37, nanti dia level cap soalnya. Moveset. Berarti punya Belidrum dong. Belidrum sama Res bagus banget sekali. Oke, ketangkap Snorlax. Kita lanjut ke rute setelahnya, rute 11. Kita save dulu. Ada peri tuh, waktu peri itu ya. Kalau nggak salah itu bawah sih harusnya. Sirius City kemungkinan tipe ghost deh. Lepan. Kita tanam ini aja. Citrus itu berapa sih? 8. Orang aja deh.
soalnya cuma dua spot di sini. Ya, gimana gitu kalau kita nak fotonya? Ini kemana dong kalau di sini air? Bawah ke bawah nih, bawah ke bawah bisa nggak? Gak ada jalan nih. Atas, gak ada jalan kocak. Hey, gak ada jalan kocak. Rute 9 kan? Oh berarti ke bawah, bawahnya oh ke sini. Sini guys, terus ngapain kita lancar snorlak ya kalau bisa lewat sini? Ya udah ya udah. Di sini ada apa sih? Aku pengen nangkap perahu. Oh, Mincino. Ntar biar bangun dulu starantornya, baru nanti kita run ya. Cibubuk ganteng. Aduh, dia juga udah levelnya udah level tinggi guys, hampir level up ke 38 tuh. Kalau nggak sengaja level up bahaya juga. Ini sih bobonya tipe ghost ya, gym leadernya ya. Sirius dari namanya aja kayaknya tipe ghost ya. Kita ke sini aja coba dulu. Bilang hindari konflik. Oke, Murkrow skip dulu. Sayang, Murkrow bisa tif gak sih? Eh, ninja, oh ninja. Ninja, ninja. Kenona. Tuh, kena racun. Belum apa-apa. Roselia. Oke, Snorlax, Snorlax. Buku Snorlax-nya guys. Maksudnya apa? Aku belum cek smooth Snorlax ya. Cuma yang stop file crash reach. Hela, move attack-nya apa dong? Move attack-nya apa kocak? Harus kita kasih TM berarti guys. Gak bisa, ini gak bisa nyerang. Ngeraknya gak bisa nyerang. Oke, kita pakai Shadow Sneak. Oke. Auto kena dong. Auto kena guys. Oh, OP ini Shadow Sneak. Combo sama Sword Sense. Keren sih. Dia physical tapi long range gitu. Oh, keren Shadow Sneak. Combo sama Sword Kings, masalahnya paralisis RLS. Paralisis guys, malus banget. Otak, tapi gak apa-apa. Dekat King attack, King attack. Enggak stun, mantap. Duh, stun. Oke. Masih dua lagi. Enkai ke bait aja ya. Titip apa sih? Psihik sama cap ya. Harusnya tipe bug sih. Oh, kita ke itu deh, ke Momo Farm dulu selain ini ya. Aku mau ambil Pokemon lain. Pokemonnya yang bisa diambilin cuma Staraptor, tapi dia juga mau level up. Ini masih keracunan nih guys. Oke, 16 lagi. Mati, kita ganti dulu. Duh, jangan Snorlax, gak bisa nyerang Snorlax. Toxic Spike, buat Toxic Spike itu buku guys. Kok nggak kena? Evita juga. Tok.
gigetren. Oke, kena mati. Apa nih? Aduh, kenapa kocak? Snorlax gak bisa nyerang, bilang. Kalem diri. Oh, Shadow Sneak. Bisa nih, Shadow Sneak. Oh, kenapa sih si apa Shadow Sneak-nya homing yang punya si Hornets karena dia punya knock guard. Dia punya knock guard, jadi homing si Shadow Sneak-nya tuh homing. Kalau si Supet nggak homing ya. Itu. Dia nggak homing, Shadow Sneak-nya nggak homing guys. Yang homing tuh punya si itu tadi. Hornets karena punya knock guard dia. Buat opoi banget ya. Gak banyak sih yang punya knock guard tuh. Tuh bukan Staraptor. Oke, mau mati kita ganti Golbat dulu. Oke, mana Golbat level up. Kita pulang dulu deh. Aku mau ganti Pokemon ya, takutnya si Staraptor mentok tuh. Ini kita skip dulu, aku nggak bisa battle dulu guys. Moreri, oh ya Ralts di mana ya? Waktu berapa ya? Soalnya bayangin aja combo Sword Stand sama Dupin, Sword Stand, terus Shadow Sneak, Grand Punch, keren tuh. Grand Punch sama Sword Dance, OP banget. Jauh banget nih tempat ngehealnya lagi. Apa nih? Glossy Flow. Ah, gak usah lah, kita skip aja. Aku mau ke Momo Farm dulu. Ambil mungkin free Momo Milk ya. Uang kita berapa ya? Enak. Oh, uangnya banyak banget guys. Pokoknya 250, 270, 269. Biar 270 dolar ya di sini pokoknya. Ngeheal di sini, ngeheal. Terus kita ke PC. Kita cek Pokemon yang mungkin lumayan buat di sini ya. Yang levelnya nggak terlalu rendah lah. Kalau nggak salah aku punya ini deh. Ini si Wadloon ganti Staraptor, dia mau level limit ya. Level capnya udah deket banget. Ini juga level cap. Haunter mau level cap. Incineroar level cap. Pikachu ganti si Supet, belum terlalu perform. Mungkin kita butuh tapi nanti. Ini fokus ses. Sharp lagi ya, ini sekalian leveling aja sih. Rolikoli Rockfire, Rukidi. Kita bawa Rukidi kali ya, barangkali mau ganti si Staraptor, ganti ini itu jaga-jaga. Rukidi ganti ke Norlak aja deh. Leftovers tapi wajib kita ambil deh guys. Leftovernya OP soalnya. Kita kasih ke biar survive lama tuh si apa ya, Hornets. Okay. Swadloon aja. Item leftovers. Mana leftovers? Oke, okay. Uangnya kita belanjain dulu Momo Milk.
baru kita lanjut lagi. Mobil murah sih, kita beli berapa ya? Pukul 33 ya, jangan deh 25 aja ya. Oke, masih sisa $70, tapi gak apa-apa lah, lumayan lah. Soalnya nanti setelah kita dapat fly itu kesini juga agak jauh ya, agak jauh dari kota banget sih. Setidaknya kita udah nyetok promo milk lumayan banyak. Terus ke bawah ya tadi ya, come on, yang kita select siapa? Robert Burnett, misalnya ya udah Robert Burnett. Nanti kalau ada Pokemon liar kita skip ya, kecuali Pokemonnya bagus ya. Kalau trainer ya apa boleh buat, kita harus battle sih. Mesnya jengkelin juga. Gede udah punya, aku udah punya. Jadi Roselia. Bonnet sudah punya. Boleh. Aku takut males. Apa males? Soalnya aku kena burnet ke bawah kali. Mungkin kayaknya ke bawah deh. Terus ini kita ikuti rute tadi. Kalau ada rappel tuh mungkin beli rappel. Cuma si Momo Farm nggak ada rappel ya. Morelul, Grass Fairy, King nanti ini aja. Ya Fairy tipe kan. Ini masalahnya si nurses-nya nggak bisa itu, nggak bisa ngeheal kita. Dikit nggak punya tip. Sat tapi TM. Ke atas kayaknya ada sesuatu deh. Mungkinan starter deh. Karena nggak ada ya, nggak ada apa-apa kocak. Nggak ada apa-apa nih, serius. Ya starter apa-apa kayak skip block proof dulu. Nggak ada apa-apa kayak kawa ya, serius sih teh. Aduh males banget terakhirnya itu. Diketun dong. Kejar gak nih? Kejar ya. Alien XP nya soalnya pakai warna evolusi guys. Oke, dapet XP. Aku pengen offin itu deh, special cuma apalah. Horikorio skip flying tuh yang itu. Neko skip. Ah, males banget lawan trainer. Bahaya. Oh mungkin bisa. Oh homing, jadi homing semua nih. Serangan musuh, serangan kita homing semua. Barel. Sword dance dulu. Kita nggak bisa ngeger kocak. Udah, full attack aja deh. Kita nggak bisa ngeger ini, kok buat. Pokidi level 21. Ngebuat karena no kuat ya udah tembak ya aja. Duh kalah ya sob gue. Oke. Kita bisa di spam kali-kali nih kalau udah full. Tiga kali. Oke. Soalnya kita nggak bisa set up ya, kalau kita set up nanti kita keserang dulu musuh malah. Kok kesana?
pakai easy win. Sticky web terus speed dan reduction namanya speed no. Kayak jatuhnya kayak string shot ya. Oke, mungkin di Evo. Cancel aja biar dia dapat brief board. Level 36 tuh kalau enggak salah dapat brief. 36 atau 37. Harus ke sana naik atas ya. Mesnya tuh jengkelin. Kita skip aja. Hindari battle yang tidak perlu, guys. Ya, ninja. Ninja Kazuki. Spam attack lah. Spam attack. Shadow Snake keren banget ya, jadi jarak jauh banget. Overwind, pokoknya kalau serangannya jarak jauh, otak kena deh. Soalnya kita mau buat serangan musuh maupun serangan kita. Siapa yang nyerang duluan dia yang menang. Full blood, swift lah swift. Nah, ini sekali ya. Swift bagus banget. Homing swift. Ganti. Lokat ntar. Ninjas. Lokat. Oke, level up Mukirdi. Apa tuh Progadier? Dive. Terus nih aku suka Progadier, guys. Gameplay yang ketiga tuh aku main dari awal lagi, aku ngecheat terus di starternya aku pilih si proaktif. Dan kebetulan dapat cewek ya. Tapi dia punya ability protein. Okay. Kita coba switch ya. Damage-nya enggak seberapa pas switch. Taylor switch. Aduh. Torrent tuh. Sakit torrent. Gunch. Wah, Gunch keren juga tuh. Paralisis kocak. Paralisis bisa ngomong apaan kita. Oke, tenang. Please, tempat nge-heal. Kok butuh tempat nge-heal? Mungkin di-cancel. Apalagi udah. Ini ada rumah, tetap bisa nge-heal gak? Oh, Grupi. Old Hotel. Spiketun dong. Stoffers-nya OP banget, guys. Stoffers-nya OP banget. Stoffers OP banget nge-heal. Oke, secara tipe kita kalah, cuma ya menang level sih. Oh, Grookey itu kayaknya satu tipe ya, si gorila coklat. Kita akan dulu deh. Masuk, masa nggak bisa? Eh, kok nggak bisa masuk sih, guys? Udah nggak begini deh. Bukun sih, Kak. Bundur, tangkap lah ya. Tipenya keren gak? Kenapa starternya itu semua single tap semua kocak? Gorilla coklatnya juga single tap. Aku cari yang dual tap kayak Koleo atau Chess Queen kayak gitu bagus. Tangkap bundur. No. Kalau no berarti kita bawa ya. Yes aja nggak apa-apa. Aku pengen masuk, coba bisa nge-heal nggak? Maksudnya tuh bisa masuk ya. Monyetnya nggak usah kita langkah apa, kita lawan. Aku save dulu deh di sini ya.
OTW ke gym ketiga. Kayaknya sih di Pegos. Kayaknya. Dari nama kota sampai apa? Lokasi-lokasi yang sejauh ini kita temui itu ngeri-ngeri. Kalau nggak Gus berarti Dark. Tapi aku kemungkinan positifnya lebih ke tipe Gus. Orang tidur. Following me. Oke. Okay. Nggak bisa lewat ya. Pakai float. Tegal dulu. Ini selain ini kota deh, semoga ya. Pure power dong. Deadly Fanny ya, ini akan berubah level 32 kayaknya. Kayaknya aku bawa. Soalnya tadi udah level 30 kan. Livani, keren. Livani juga keren sih guys. Kalau dapat Leech Life tuh keren lagi tuh. Leech Life combo Sword Dance masuk tuh, bisa ngeheal banyak kita. Silver Win, oke okay, kita cut aja. Tapi, tuh, Shockwave, oke okay, Shockwave. Kita Bugbait coba. Bet kan berarti step ya. Oke, step 12. Oke, 12 damage masuk. Oh, critical. Oke, critical. Oke. Level 32, Golbert 25. Evo guys. Livani. Slash. Protect cut. Protect ya. Protect nanti kali ya. Oh, kena kau slash. Wih, keren. Udah kompetitif nih. Evo. Aku dapat lead slime aja nih sebenernya. Aduh, terlalu aja. Combo sama res bagus juga kan. Paralysis. Paralysis guys, gak bisa makin kemarin. Acuh. Hitlot. The ball. Aduh, the shop. Your power. Aktif kau kena kau paralisis kau. Level 36 Pikachu. Di 33 ya. Kita cancel dulu. Mungkin di itu nggak boleh effort sebenarnya guys. Kita kasih effort stone kali ya. Livani, Pokemon yang nurturing. Nurturing tuh kayak nurse ya. Berarti merawat. Attack 103, speed 92. Aku sukanya itu sih. Movesetnya slash, waktu evo, terus 34 punya fail stinger tuh. Leaf Blade 32, Exisor 39. Swordes 46 ya. Masih lama. Move-nya nggak ada, terus DTS nanti. Sirius City Tank Tereng. Oh, ini rute 2, kelas mata minta battle guys. Rute 2 kita belum punya apa ya. Boss invasion. Isi idet. Serangan dari tipe ghost guys. Oke, mungkin itu aja ya untuk episode 12. Biar durasinya nggak terlalu panjang guys. Tadi kita udah nangkep Snorlax, terus dari rute 9 ke rute 10, lalu sampai di kota Serious City. Sampai jumpa di video yang lain. Salam BK Gaming. Dadah guys.